Hasil usaha bertungkus lumus bergotong royong mencantikkan kawasan kediaman selama 10 tahun akhirnya berjaya membuahkan hasil. Kerja keras itu menyaksikan Felda Teloi Kanan, wilayah Alustar, dianugerahkan Anugerah Kecemerlangan Rancangan Felda 2024. Menurut Ketua Peneroka Felda Teloi Kanan, wilayah Alustar, Azmi Ibrahim, beliau amat gembira dan terharu selepas kawasannya dipilih sebagai penerima anugerah itu. Ucapkan terima kasih kepada semua komuniti Felda Teloi Kanan yang bertulus untuk menyayangkan macam mana nak menangkan anugerah ini. Kerana kita terutakan selama 10 tahun untuk dapat anugerah ini, jadi ini tahun yang ke-10. Katanya, usaha itu tidak akan terhenti di situ kerana mereka akan terus berusaha bergotong royong demi mencantikkan lagi kawasan itu demi menyahut cabaran Felda untuk tahun melawat Felda 2027. Malah, tanah yang terbiar di kawasan Felda Teloi Kanan dibersihkan dan dijadikan tempat rekreasi seperti kayak serta berkelah yang secara tidak langsung dapat menjana pendapatan tambahan kepada peneroka di Felda Teloi Kanan. Katanya mereka akan menggunakan duit berkenaan untuk pembangunan Felda Teloi Kanan wilayah Alustar. Kami ni Felda Teloi Kanan susah pendapatan sikit. Jadi harapan saya menang juta ni kita akan kongsi bersama. Jadi contoh ini kita akan kongsi untuk semua. Dan contoh masjid kita akan salurkan, untuk belia kita akan salurkan, untuk CAF kita akan salurkan, JPW dan KKR untuk kita membangun bersama atas contoh ini. Anugerah itu disampaikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Majlis Sambutan Hari Peneroka 2024 Peringkat Kebangsaan di Taman Expo Pertanian Malaysia MAIPS pada Ahad lalu. Mereka membawa pulang wang hadiah berjumlah RM1 juta bersama Piala Pusingan.